Apa itu? Semua sih. Apa? What is that? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ivy. Waalaikumsalam Kakak Kinan. I like you. Oke, ada Mas Hani. Nah, lengkaplah ini, ada Mas Hani, ada Masnya, ada Mbaknya, Mbak Salwa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Salwa. Mas Hanif, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Mau ya Mas Hanif dipanggil Mas ya, mau ya. Oke, ada Mbak Rani. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Dan seorang. Boleh diaktifin kameranya sayang. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini nampaknya banyak yang bergabung. Gak besar. Lumayan. Banyak. Iya, lumayan. Kita tambah teman dari kelas Al-Qawi, Al-Wali. Assalamualaikum, Akila. Waalaikumsalam. Oke, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh, ha? Siap, Ustazah. Kita duduk santun. Yes. Oke, apa kabar anak soleh-soleha? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Keluarganya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar lagi sebelum ujian kenaikan kelas ya. Karena sebentar lagi mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Waduh, jadi harus siap-siap nih kalau yang mau naik kelas. Jadi harus belajarnya dibaca terus bukunya ya. Waalaikumsalam Omar. Oke, jadi dibaca terus kalau mau naik kelas itu belajar ya. Belajar ngaji, belajar baca ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, tentang apa tadi coba? Tentang? Tayamum itu apa coba? Au. Bersuci dengan debu. Nah, pinter. Bersuci dengan debu yang suci. Assalamualaikum Fatan. Waalaikumsalam. Oke, baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita mulai belajarnya, yuk sama-sama kita baca doa dulu yuk. Sikap berdoa. Iya, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak soleha, sebelum kita kan udah baca doa. Terus tuh untuk kali ini sebelum belajar kita baca selawat dulu yuk selawat dulu yuk. Wahid iznani anak soleha siap ustazah semangat nggak belajarnya semangat ya. Oke, coba jawab pertanyaan ustazah ya, jawabnya sama-sama nggak apa-apa. Oke, yang baru bergabung, assalamualaikum Alifa dan Arfa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Siapin buku painya ya, Pendidikan Agama Islam. Bukunya seperti ini. Nah, jawab pertanyaan Ustazah ya. Jawabnya sama-sama. Jika di suatu tempat kita ingin melaksanakan sholat, baik itu sholat sunnah baik itu sholat zuhur, sholat asar atau maghrib, tapi kita tidak menemukan air, maka kita sebaiknya bertayamum. Gimana coba cara tayamum gimana? Yang diusap yang mana? Dua bagian muka dan tangan. Oke, syarat tayamum coba halaman 65 coba dibuka bukunya halaman 65. Halaman 65. 65. Halaman 65. Syarat tayamum yang pertama apa coba? Oke, yang pertama itu orang yang sedang dalam perjalanan, baik itu perjalanan udara gitu ya, atau lagi naik pesawat sama ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua apa coba? Orang yang sedang sakit. Tidak mampu berdiri atau duduk atau lagi nggak boleh kena air gitu. Nah, kemudian kalau misalnya orang yang sakit, kalau misalnya kena air, badannya kena air tambah sakit, itu di lebih baik dianjurkan sholatnya bertayamum.
Kemudian syarat yang ketiga apa coba? Syaratnya menggunakan air. Kalau yang keempat? Air tidak mencukupi karena jumlah sedikit. Oke, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Nah, kemudian yang kelima, syarat yang kelima, syarat tayamum. Debu atau tanah yang suci. Nah, jadi tayamum itu menggunakan debu atau tanah yang suci. Assalamualaikum Zaki dengan Naila. Silakan dibuka bukunya halaman 66. Kita sekarang ke rukun tayamum halaman 66 ya. Halaman 66, 66. Oke, jadi rukun tayamum itu ada berapa coba? Rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Nah, kemarin kita kan udah hafalan nih, hafalan niat tayamum. Niat tayamum gimana bunyinya? Oke, itu niat tayamum ya. Rukun yang pertama itu niat. Niatnya yang udah kita baca sama-sama tadi. Kemudian yang kedua. Yang kedua nih, rukun tayamum itu mengusap muka. Mengusap muka. Sama seperti berwudu ya, mengusap mukanya. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, jadi sampai siku. Jadi bukan hanya pergelangan tangan saja, tapi sampai siku. Oke, kemudian yang keempat itu, rukun yang keempat, tertib. Tertib itu artinya apa? Berurutan. Nah, jadi ingat ya, tertib itu berurutan. Jangan tangan dulu, jangan tangan kiri dulu. Jadi berurutan, tertib dimulai dari niat, kemudian mengusap muka, lalu mengusap kedua tangan sampai siku, yang didahulukan yang bagian kanan. Jadi rukun tayamum itu ada 4 ya, ingat ada 4. Nah, kemudian sunnah tayamum. Sunnah tayamum itu yang pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua mendahulukan anggota yang kanan. Mendahulukan anggota yang kanan. Menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat. Kiblat kita kemana coba? Kanan. Apa? Nah, itu siapa yang jawab itu? Kanan. Ifi. Kiblat kita ke Kiblat kita kemana? Ka'bah. Oke, kemudian yang keempat, meniup debu yang ada di telapak tangan, tapi itu sunnah ya. Kemudian dikerjakan secara beriringan atau al-muwalah. Secara beriringan atau kayak tertib tadi ya. Sama kayak wudu, tayamum itu ada juga hal-hal yang bisa membatalkan, kayak buang angin, kemudian BAB, kemudian menyentuh yang bukan muhrim, hilang akal, kemudian ditemukannya air, dan hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Ikan gak pernah BAB. Oke, coba sekarang anak soleh-soleha dibuka bukunya halaman 70. 70. 70.
Waalaikumsalam Mika. Mika boleh disiapin buku pie-nya ya, buku pie. Buka halaman 70. Ini bentuknya seperti ini. Iya. Sudah. Buka halaman 70. Halaman 70. Tujuh dan nol. Oke, ini ustazah bacain. Ustazah bacain soalnya. Soleh-soleha, jawab sama-sama ya. Nah, berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang benar. Nah, diberi tanda silang pada jawaban yang benar. Tanda silang bukan tanda bulat atau tanda centang atau digaris aja. Jadi tanda silang ya, perintahnya seperti itu. Kemudian nomor satu, cara bersuci pengganti wudhu adalah? Tayamum. A, B, atau C? A, B, atau C? B. Jadi jawaban nomor satu, B. Jawaban nomor satu, B. Tayamum. Apa? Disilang. Iya, disilang sayang. Disilang. Nah, kemudian nomor dua. Salah satu rukun tayamum adalah A, balik, B, Islam, C, niat. Nah, yang mana coba? Niat. A, B, atau C? C. C. Jadi jawaban nomor dua, C, niat. C, niat. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga. Alat yang dipergunakan tayamum adalah A, B, atau C? Debu. C ya, debu. Alat yang digunakan untuk tayamum adalah debu. Jadi jawaban nomor tiga, C. Jawaban nomor tiga, C. Debu. Rafiq, boleh dibuka ya buku pie-nya halaman 70. Oke, kita lanjut nomor 4. Tayamum harus menggunakan debu yang suci. Suci. A, suci. Jadi jawaban nomor 4, A, suci. Oke. Kita lanjut ya nomor 5. Rukun tayamum ada berapa coba tadi? Rukun tayamum ada berapa? Ada empat. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Jadi ada empat. Rukun tayamum ada empat, jawabannya B. Nomor 5 B. Nomor 6. Nomor 6. Salah satu sebab melakukan tayamum adalah tidak ada air. Ya, jadi salah satu sebab kita melakukan tayamum itu karena tidak ada air di tempat itu. Nah, jadi jawaban nomor 6 itu A. A, jawabannya A ya. Nomor 7. Nomor 7. Jika dalam perjalanan jauh, kita boleh bersuci dengan cara tayamum. Oke, jadi jawaban nomor 7 A, tayamum. Nomor 8, tayamum terdiri dari titik-titik tepukan. Berapa tepukan? Dua.
Tayamum terdiri dari dua apa satu? Dua. Siapa yang jawab tiga tuh? Dua. Jawabannya? Dua. Dua. Oke, jawabannya B. Itu dua itu dihitung, misalnya untuk mengusap muka satu, kemudian mengusap kedua tangan itu satu, ya. Jadi digabung dua. Tayamum harus, nomor sembilan, tayamum harus dilakukan secara tertib. Tertib tadi artinya apa? Urut. Berurutan. Nah, jadi jawaban nomor 9 itu B, urut atau berurutan. Kemudian nomor 10. Nomor 10. Tayamum hanya dikerjakan untuk titik-titik saat untuk titik-titik kali salat fardu berapa? Satu, dua, atau tiga? Jadi tayamum itu hanya dikerjakan untuk satu kali sholat fardu. Mulai jam 8. Hah? Jadi jawaban nomor 10 itu A, satu. Nah, yang jawaban nomor 8 tadi boleh satu, boleh juga dua, ya. Boleh satu tepukan, boleh juga dua tepukan. Nomor 8 tadi boleh A, boleh B. Nomor 9 apa, Ustazah? B. B. Urut. Tertib artinya berurutan. 10 A 1. Jadi tayamum hanya dikerjakan untuk satu kali sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib yang lima waktu itu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. A sayang, A satu. Enggak mandi.